Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Miska Sidna Ilmana. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang problematika dan evaluasi implementasi UPD, topik 7, elaborasi pemahaman pada mata kuliah, perancang dan pengembangan kurikulum. Untuk artikel yang saya gunakan itu berjudul Perancangan Pembelajaran Fisika tentang rangkaian seri dan paralel untuk resistor menggunakan understanding by design atau biasa dikenal dengan UPD. Nah, pemahaman saya itu sesuai dengan artikel tersebut ya, bahwa dalam implementasi UPD mempunyai beberapa problematika atau permasalahan bagi guru. Pada artikel tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UPD belum mengantisipasi miskonsepsi peserta didik. Hal ini dimungkinkan karena guru belum memiliki pemahaman yang baik dalam implementasi UPD. Untuk solusi, jika guru menerapkan kurikulum menggunakan kerangka UPD, guru perlu mengikuti pelatihan terkait kerangka UPD, lalu juga perlu untuk saling berkolaborasi, melakukan refleksi, dan evaluasi dengan stakeholder di sekolah formal. Guru juga perlu melakukan lesson study, kemudian juga perlu untuk mempersiapkan pembelajaran sematang mungkin, mulai dari tujuannya yang jelas dan langkah yang akan dilakukan juga jelas. Oke, terima kasih. Demikian elaborasi pemahamannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.